Nation. We'll be live. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
Hello guys, jumpa lagi dengan saya di sini di YouTube channel saya Agung Trihandoko. Di video kali ini saya mau share ke kalian aplikasi yang bagus banget dan wajib banget kalian coba, yaitu aplikasi terbaru Game Booster Black Shark 4 ya. Aplikasi ini bisa mempercepat secara otomatis game yang kalian mainkan ketika udah mulai delay ataupun lemot, karena ada fitur auto boot ya. Jadi aplikasi ini bisa mempercepat secara otomatis ketika game yang kalian mainkan itu udah mulai merasa lag ataupun kurang enak dimainkan gitu guys, karena aplikasi ini bisa menghentikan secara otomatis aplikasi yang berjalan di latar belakang HP kalian sehingga HP kalian itu lebih berfokus dengan game yang kalian mainkan, begitu guys. Dan aplikasi ini juga support semua device, apapun device yang kalian pakai bisa pakai aplikasi yang satu ini. Yuk langsung aja kalian ke deskripsi, di sana ada link downloadnya, kalian tinggal download aja seperti biasa. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini, like dan share juga. Bagikan ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Setelah kalian subscribe, langsung aja kalian download seperti biasa. Sekarang kalian buka di jari server kalau udah mendownload aplikasinya. Sekarang kalian cari di mana kalian mendownload aplikasi tersebut. Tadi saya naruhnya itu di folder download dan namanya itu adalah Game Booster Black Shark 4 ya. Kalian tinggal ekstrak aja dan masukin passwordnya. Kalau kalian pakai link satunya, kalian tidak perlu masukin passwordnya, kalian tinggal download aja. Dan tampilannya seperti ini guys, kalian tinggal install aja dan tunggu sampai prosesnya selesai ya. Ini udah selesai, dia otomatis membuka ya. Masih di antivirus. Habis itu kalian tinggal buka aja dan tampilannya itu seperti ini guys. Kalian tinggal centang aja auto boostnya ya, kalian tinggal centang terus continue, kalian tinggal izinkan karena ini meminta perizinan, kalian tinggal izinkan back dan tinggal terima. Dan tampilannya seperti ini, Black Shark 4 ya. Jadi tampilannya seperti ini guys. Jadi tampilannya itu menarik banget ya. Dan tunggu, di sini ada loading games ya. Di bawah ini ada tulisan loading games, itu dia sedang memuat atau akan menampilkan game yang ada di HP kalian. Kalian tinggal tunggu aja sampai prosesnya selesai. Di sini ada FPS. Kalau kalian mau menampilkan FPS HP kalian, kalian tinggal hidupkan aja dan kalian tinggal oke. Kalian diarahkan ke perizinan, kalian tinggal izinkan dan back. Di sini akan ada FPS ya. Kalian tinggal geser-geser jadi kalian bisa melihat FPS rata-rata HP kalian gitu. Ini tunggu aja, mungkin memakan waktu 30 detik sampai 1 menit ya. Ini tergantung HP guys. Kalau HP kalian cepat, ini lumayan cepat juga ya. Ini udah 95% dan tampilannya seperti ini. Di tengah ini ada logo Black Shark-nya. Kalian bisa mengklik logo Black Shark-nya ini untuk mempercepat game yang mempercepat device ya. Nah, di sini udah ada game yang ada di HP saya. Kalau sekiranya gamenya di sini tidak ada, kalian tinggal add. Kalau sekiranya game yang kalian mainkan tidak ada di daftar ini, kalian tinggal add game aja begitu ya. Tinggal add game, habis itu kalian tinggal centang game yang mau kalian tambahkan begitu guys. Duh. Dan di sini ada FPS, hidupkan. Di sini autonya kalian pasti centang aja. Di sini ada subscribe more apps. Jadi aplikasi ini bagus banget dan wajib banget kalian coba ya. Dan kalau cara pakainya itu gampang banget, kalian tinggal klik aja game yang mau kalian mainkan, tapi pastikan dulu di sini ada Black Shark 4 nya auto boost running ya. Jadi auto boost nya itu sudah aktif, kalian pastikan itu ininya udah ada ya guys ya. Habis itu kalian tinggal pilih game yang mau kalian mainkan. Di sini saya coba buka Free Fire. Nah, ini udah kebuka guys gamenya. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Kalau kalian merasa
ada masalah dengan aplikasi ini, silakan komen di kolom komentar. Kalau kalian punya request, silakan komen juga di kolom komentar ya. Kita ketemu di next video. Bye. We'll be live.